Keberadaan judi dindom dan tembak ikan viral diobrak-abrik oleh sejumlah ibu rumah tangga yang berlokasi di Jalan Rumah Potong Hewan, Kecamatan Deli, Sumatera Utara. Ibu-ibu yang merasa kesal ini datang ke lokasi dan menghancurkan tempat permainan judi dindom dan judi tembak ikan dengan menggunakan martil dan kayu. Aksi ini pun sempat viral tersebar di beberapa media sosial. Dalam tayangan video terekam sejumlah ibu rumah tangga yang emosi mendatangi 5 titik lokasi judi dindom dan tembak ikan. Hal tersebut dilakukan lantaran para suami dan anak mereka setiap hari bermain judi di lokasi tersebut. Menurut keterangan salah seorang ibu rumah tangga mengaku sangat kesal karena selama ada tempat perjudian tersebut, para suami mereka sering tidak pulang dan selalu kurang dalam memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam kejadian ini, sebanyak 5 mesin jackpot hancur akibat aksi tersebut. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsauran Sitorus melaporkan.